negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk EduCourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics Team, dan English Team. EduCourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. EduCourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, EduCourse.id, your future skill accelerator. Adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia.
Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pulang untuk berkarya di bumi pertiwi. Anita Luki dan Widi Susindra kembali ke tanah air setelah belajar di Amerika untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tinggi untuk mengembangkan industri kecantikan dalam negeri dan percaya bahwa kosmetik lokal mampu memiliki kualitas yang tinggi, mereka mendirikan Mineral Botanica pada tahun 2015. Saya Anita Luki, selaku co-founder dari brand Mineral Botanica dan juga PT Continental Cosmetic. Wow, Indonesia ini sekarang sangat growing dan potensi kecantikan itu sangat besar banget. Jadi kita mulai research
yuk kita buat brand lokal yang juga bisa nanti hoping one day bisa setara dengan produk buatan luar negeri. Oke, kita lumayan berpartisipasi di beberapa banyak e-commerce, kita udah mulai ada, dan kita juga sudah masuk ke banyak channel-channel modern trade, dan kita juga sempat menang award dari Female Daily. Berawal dari produk lip cream, kini Mineral Botanica sudah memproduksi lebih dari 200 jenis produk kecantikan. Semua produk dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari bumi Indonesia di pabrik yang berlokasi di Bandung. Pabrik yang dimiliki sejak 30 tahun yang lalu ini telah berhasil menjaga kualitas produk kecantikan Mineral Botanica untuk para wanita agar tetap cantik, khususnya di masa pandemi ini. Udah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia, kita udah mulai tersebar sih. Di Bali pun kita sudah ada, di Pulau Jawa sudah ada, Sumatera, Kalimantan pun sudah ada. Kita sih memang punya rencana ke sana, karena memang sudah beberapa kali kita ditawarkan untuk go international, cuman kita lebih memilih untuk fokus ke pasar Indonesia sementara ini, tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun kita mungkin bisa global ya, brand ini bisa go international. Kita benar-benar pure my team, all kita semua lokal, locally made. Kita tidak memakai tenaga asing sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh pengen satu hari kita nih di Indonesia ini produk-produk kita nih yang benar yang lokal-lokal deh yang benar-benar mendominasikan pasar kita. Tidak hanya mampu menghasilkan produk kecantikan terbaik dari Indonesia, Mineral Botanica kini sudah memberdayakan lebih dari 300 karyawan dengan jangkauan distribusi lebih dari 15 kota besar di seluruh Indonesia. Kecantikan yang diperoleh dari bumi negeri tercinta membuat kita bangga buatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Kids and Parent Festival kembali menyapa Anda pagi hari ini. Hari ini merupakan penutupan dari serangkaian acara Kids and Parent Festival yang dibuka pada 22 Juli 2022 dan mempersembahkan berbagai kegiatan mulai dari webinar parenting yang membahas serba-serbi mengasuh buah hati serta kegiatan seru dan edukatif untuk anak-anak seperti hari ini nih pagi ini. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara untuk memperingati Hari Anak Nasional yang kita rayakan dan kita peringati pada tanggal 23 Juli 2022 yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan Komunitas Ibu Pembelajar Indonesia selaku sahabat tanpa batas dalam belajar bagi orang tua dan juga anak. Acara ini didukung oleh Book Art Class, EduCourse, Astro Bayu, dan Mineral Botanica. Juga media partner 21st Century Kartini, serta community partner yang ikut meramaikan acara Kids and Parent Festival tahun ini, yaitu komunitas sharing Mom Baby, Smart Financial Academy, sharing keluarga, Mama Kece, dan Pojok Kasih. Bersama saya Jensen Siahaan, selamat datang di acara Let's Doodle and Color Together. Boleh loh, tadi Mom, Dad, Ayah, Bunda ikut tepuk tangan, kasih reaction ataupun di kolom chat kita seru-seruan yang itu udah pada hadir di layar walau kita masih bertemu via layar, tapi harus tetap semangat ya adik-adik ya. Bagaimana kabarnya semua adik-adik yang sudah bergabung? Itu ada Annabelle, ada Alesha, cute-cute banget. Baik, hai, selamat pagi. Sehat ya? Semuanya happy ya? Ya sih, kalau nggak happy kita tutup deh acaranya. Jangan dong ya, baru dibuka masa ditutup ya. Kabarnya baik, happy. Happy, oke, siap. Oke,
sebelum kita happy-happy lagi, kita seru-seruan karena doodling dan coloring itu happy ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya Kak Jansen info nih untuk adik-adik untuk tetap turn off your audio. Jadi tetap dibisukan atau dimatikan untuk audionya, tapi videonya tetap dilihatin ya. Jadi teman-teman semua bisa saling melihat walaupun secara virtual, tapi tetap bisa seru-seruan. Semuanya dalam keadaan sehat, sudah baik, dan kita akan menikmati serangkaian acara yang sudah dipersiapkan pagi hari ini. Dari mulai nanti akan ada sesi doodle dan juga coloring, dan kemudian nanti nih adik-adik, kalau udah selesai ngegambar, terus ngewarnain, nanti Kak Jansen akan minta adik-adik untuk yang berani menunjukkan hasil karyanya dan juga kasih info, okay, gambar aku ini seperti ini, tema warnanya ini, nanti akan ada hadiah loh untuk adik-adik. Jadi kita akan seru-seruan dan berpartisipasi untuk setiap serangkaian acara kita ya, adik-adik ya, okay? Siap ya? Okay. Sudah siap semua ya, tapi sebelumnya, sebelum kita menuju ke doodling dan juga coloring, nah, Kak Jansen mau kasih info nih, sebenarnya apa sih yang akan kita gambar dan kita warnai di pagi hari ini gitu, udah bangun pagi, udah pada sarapan ya adik-adik ya? Udah dong Kak Jansen, udah jam 10, bentar lagi aku mau brunch, habis itu lunch ya. Dan pagi ini kita ngumpul bareng akan ngegambar maskot kelinci dari Book Art Class. Jadi Book Art Class ini punya maskot Bunny, kelinci, rabbit gitu, dan cute banget, punya banyak ekspresi, nanti kita lihat ya. Tapi sebelumnya adik-adik udah pada tahu belum ini yang namanya Book Art Class? Jadi ini si Book Art Class ini punya maskot ya, namanya Boo ya, namanya Boo, dan maskotnya ini adalah sebuah seekor kelinci. Dan Book Art Class ini merupakan aplikasi belajar bahasa Inggris. Ini berasal dari Hungaria, yang berisi ratusan buku digital interaktif dan juga animated books untuk adik-adik nih, usianya mulai dari 4 sampai dengan 14 tahun. Dengan menggunakan aplikasi ini, anak-anak bisa belajar bahasa Inggris jadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, adik-adik, setelah ini kalau ada yang belum punya aplikasinya, bisa langsung ke App Store dan Play Store. Itu langsung diklik tuh, diklik Book Art. Nih Kak Jansen klik nih ya, Book Art Class English Learning seperti ini. Kemudian, tapi nanti, dan nanti harus pastinya, nah ini nih, Book Art Class Learning English. Nah, yang ini nih, yang ada si Bo-nya nih, si kelinci-kelinci menggemaskan. Tapi ingat, harus izin mama papa untuk download aplikasinya. Oke? Okay? Oke, okay, baiklah. Dan kita tahu nggak sih, kita doodling dan coloring-nya sama siapa pagi hari ini? Ada yang tahu? Tahu nggak? Boleh diketik? Boleh. Boleh dijawab? Boleh. Ada yang tahu nggak kira-kira sama siapa sih? Udah ada yang tahu loh. Siapa itu ya yang ngejawab? Reika ya? Reika tadi virtual background-nya Kak Jansen suka deh. Yang princess-princess itu kan yang warna purple loh. Lucu banget. Kak siapa? Reika? Kak? Kak Lulu. And tahu loh langsung Reika ya. Jadi Kak Lulu ya, Reika ya, dan teman-teman yang akan doodling dan coloring live tutorial juga. Nanti akan ada tips juga, trik juga dari Kak Lulu yang akan diberikan untuk adik-adik. Untuk itu adik-adik langsung duduk di tempat yang nyaman, kemudian peralatannya disiapkan, kemudian mau sambil minum juga nggak apa-apa, tapi awas kejatuhan airnya ya, karena kita mau warnai sama ngegambar ya kan. Kemudian pastinya berdoa dan fokus untuk mewarnai dan gambarnya ya. Nah, benar tuh kata tadi ya, yang akan hadir bersama kita itu Kak Lulu. Nah, untuk adik-adik yang sudah kenal ataupun yang belum kenal, ini Kak Jansen akan memberikan informasi seputar Kak Lulu Nailufar. Jadi nama lengkap Kak Lulu ini adalah Lulu Nailufar, menekuni dunia ilustrasi secara serius itu dari tahun 2010. Berarti udah ada berapa tahun nih ya? Kalau ini 2022, 10, 11, 12. Aduh Kak Jansen, lama banget nih ngitungnya. Berapa tahun sih adik-adik kira-kira? Ada yang tahu? Dari tahun 2010? 12 tahun ya. Bermula hobi, kemudian mulai mengembangkan skill menggambar secara otodidak. Kemudian selain itu, Kak Lulu ini
telah mengilustrasikan 40 buku yang telah diilustrasikan oleh Kak Luluk dalam beberapa karya yang telah dibuat dan diterbitkan. Kak Luluk ini sekaligus juga menjadi penulisnya. Keren banget ya adik-adik. Dan juga Kak Luluk punya kesibukan lain yang sedang digeluti saat ini, sedang mengembangkan beberapa produk IP atau intellectual property dan juga menjadi content creator. Nah, dalam kesehariannya ini Kak Luluk juga aktif adik-adik dalam bekerja menjadi salah satu karyawan di sebuah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Jadi langsung saja ini kita sambut. Siapa? 3, 2, 1, here we go. Kita sambut Kak Luluk Nelufar. Halo. Halo Kak Luluk. Halo Kak Luluk. Halo Kak Luluk. Ih, gemes. Kak Lulu, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Kak Jensen. Kak Jensen dan teman-teman semua yang di sini gimana kabarnya hari ini? Sehat, happy, oh. Karena kita mau doodling dan coloring bareng Kak Lulu. Udah gak sabar semuanya, Kak. Yeay, halo-halo semuanya. Wah, kelihatan tuh di layar Kak Jensen. Oh, hai. Mm-hmm, ya. Seru ya. Oh. Aku jadi berasa seusia adik-adik deh Kak Luluk, jadi pengen ngegambar juga nih. Ayo ikut gambar nanti ya Kak Jensen. Ya. Oke, nanti aku coba kemampuan menggambarku ya. Tapi sebelumnya nih Kak Luluk, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum kita doodling dan juga coloring. Nah ini kan Kak Luluk punya kegiatan yang benar-benar tidak jauh dari dunia anak-anak, kreativitas, kemudian juga seputar desain visual dari menggambar, mewarnai. Nah ini kan tema kita hari ini tuh doodling. Nah sebenarnya tuh bedanya doodling dengan kita ngegambar biasa gitu apa sih Kak Luluk? Oke, jadi sebenarnya doodle ini adalah salah satu bagian dari teknik menggambar. Seperti teknik-teknik yang lain ya, tentu ada kelebihannya masing-masing. Nah, kalau untuk doodle sendiri sebenarnya adalah, kalau menurut Kak Luluk, salah satu teknik menggambar yang paling mudah. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik kayak mungkin teman-teman di sini yang masih sekolah gitu ya. Ataupun juga teman-teman Kak Luluk yang sudah dewasa itu bisa melakukan doodle. Doodle itu pada dasarnya adalah goresan sederhana ya teman-teman ya. Seperti kalau teman-teman membuat bangun datar. Seperti segitiga, bikin kotak, bikin bulatan itu sudah bisa disebut dengan membuat doodle gitu Kak Jensen. Oh, jadi kayak kita buat kayak coretan garis gitu nih misalnya nih aku ngegaris seret gitu. Habis itu agak bentuk segitiga, tengah lingkaran itu juga udah bagian dari doodle itu ya Kak ya. Betul, iya Kak Jensen. Jadi Kak Lulu ya. Nah, teman-teman pasti jago-jago nih ya hari ini nih Kak Jensen. Benar banget mereka ini udah siap untuk mengasah kreativitasnya doodling dan juga coloring. Nah, kalau Kak Luluk sendiri nih, mulai doodling sejak kapan, Kak? Kalau Kak Luluk sendiri emang sudah suka gambar-gambar doodling mulai dari kecil, seusia teman-teman, Kak Jensen. Wow. Nah, Kak Luluk lagi gak ada kegiatan, lagi gak sekolah, lagi di rumah gitu ya. Kak Luluk suka ambil kertas, ambil pensil gitu ya, mulai gambar-gambar deh. Kak Luluk suka deh gambar-gambar benda-benda yang ada di sekitar Kak Luluk. Itu awal mulanya seperti itu, Kak Jensen. Sampai lama-lama, ya, dikembangin terus. Akhirnya Kak Luluk jadi suka banget dengan doodle sampai sekarang deh. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nih Kak Luluk ada moms and dad, ayah bunda yang anaknya masih usia 2, 3, atau 4. Yang mulai coret-coret dinding tuh. Berarti itu bisa diarahkan ke media yang... benarnya yang pasnya kemudian bisa ngedoodling jadi jangan di dinding gitu kan karena kan kadang parents kayak yang jadinya jadi spaneng ya kan kayak jangan dicoret itu Aisyah jangan coret dinding itu nak besok kita mau lebaran tamu-tamu datang kotor nak gitu kan suka gitu ya tapi ternyata itu bagian dari awal mereka tertarik dengan dunia doodling ini menggambar dan mewarnai. Wow. Oke. Nah, awal proses kreativitas. Awal proses kreativitasnya. Nah, kalau manfaatnya Kak Luluk untuk mendoodling ini untuk adik-adik seperti apa sih Kak manfaatnya?
Baik, sebenarnya kalau untuk ngomongin masalah doodle tuh banyak sekali ya Kak Jensen, buat apa dan apa. Kalau mungkin anak-anak udah mulai tertarik menggambar, itu bisa didorong karena satu salah satu riset menunjukkan bahwa membuat doodle itu akan membantu anak-anak untuk mengembangkan memori gitu ya. Jadi lebih bagus lagi dari ingat gitu. Yang kedua, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini akan mendorong proses kreativitas ya, karena anak-anak kan memang masa-masa untuk berimajinasi ya. Jadi dengan doodle dia Betul. Akan membantu untuk menuangkan apa yang dia pikirkan. Ya. Kemudian juga bisa untuk stress release gitu ya, daripada anak-anak tuh bosen ngapain nih gitu kan, coba dikasih Betul. kertas gitu ya, dikasih pensil, itu bisa juga membuat anak-anak menurunkan kadar stresnya gitu Kak Jensen. Jadi bisa bagian juga mengelola emosi anak ya, kalau bisa. Luki ya, dalam mereka Betul. dialihkan ke menggambar gitu ya, kegiatan yang positif, mengasah dan juga membuka kreativitas sejak dini. Wah, keren nih. Jadi benar-benar parents yang hari ini mendukung anaknya untuk ikut, untuk hadir tuh benar-benar keren ya Kak Luluk ya. Jadi benar-benar parents yang sudah mengetahui kalau doodling dan color ini bisa membuka kreativitas anak-anak sejak dini. Oke, ini udah nggak sabar semua Kak Luluk ya untuk mau mulai lihat live tutorial Kak Luluk doodling dan juga coloring. Tapi sebelumnya Kak Luluk dan Kak Jensen foto bareng dulu kita ya. Untuk sebelum memulai ya. Oke, kita gayanya seperti apa ini? Seperti bokeh, seperti rabbit atau seperti apa? Oke, kita foto bareng dulu ya Kak Luluk ya. Gini. Ada yang gini Kak Jensen, kayak kelinci itu sampai. Oh iya benar. Ah, boleh, benar ada yang gini. Oke, kita foto dulu 3 2 1. Oke, baiklah. Untuk itu, langsung saja nih, yang udah nggak sabar untuk doodling dan juga coloring, langsung saja kalau kita mulai doodling and coloring pagi hari ini. Oke, kalau gitu, kalau lu mau izin share screen dulu ya, teman-teman. Ya. Boleh, sambil menunggu, disiapkan, mungkin mama, bunda, mama dan papa mau mendampingi putra-putrinya juga boleh ya. Ini saya coba sambung dulu. Untuk pagi hari ini teman-teman boleh bebas menggunakan apa saja ya, maksudnya boleh pakai digital, boleh pakai manual gitu ya, juga boleh. Jadi tidak ada media khusus yang mau digunakan, senyamannya putra dan putrinya ya, mama papa ya, gitu. Nah untuk kali ini Kak Lulu akan coba membantu dengan media digital, sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, manual juga boleh, ini hanya untuk memudahkan saja ya. Apakah sudah terlihat di layar ini Kak Jensen dan teman-teman? Sudah terlihat Kak, ayo kita berkreasi bersama Kak Luluk Nailufar. Oke, baik, saya akan mulai ya. Nah, mengingatkan kembali, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Kak Jensen juga bahwa hari ini kita akan membuat doodle dengan tema book art. Ya, yang tadi aplikasinya sudah disampaikan dan banyak sekali manfaatnya ya. Nah, untuk perlengkapannya seperti yang juga tadi saya sebutkan sedikit di awal, boleh pakai kertas, boleh pakai buku gitu ya. Kalau pakai kertas atau buku, teman-teman mohon siapkan pensil dan alat mewarnanya, boleh krayon, boleh pensil warna, dan lain-lain ya. Nah, khusus teman-teman yang menggunakan media digital, bisa menggunakan aplikasi yang sudah bisa diunduh, ada seperti Pocket, Autodesk, Indispaint, dan lain-lain. Senyamannya teman-teman deh, biasanya pakai apa boleh dipakai. Oke, sudah siap semua kertas dan alat menggambarnya. Kalau misalnya sudah siap, kita nggak akan berlama-lama lagi, kita akan membuat doodle-nya ya. Oke. Nah, ini nih, tadi Kak Jansen di awal udah bilang ya, nanti kita gambar kelinci ya, teman-teman ya. Kelinci yang ada di book art class Learn English, katanya gitu ya. Kayak gimana sih? Tada, ini dia tongkah kelincinya. Dan teman-teman sebenarnya kelinci ini punya nama ya. Namanya adalah si Bo. Jadi Bo ini adalah kelinci yang akan memandu teman-teman selama menggunakan aplikasi BookArt.
Kalau lu sendiri ini sudah mencoba mendownload aplikasinya dan sangat keren sekali gitu ya. Walaupun kalau lu sudah dewasa, tapi kalau lu suka banget baca karena banyak pilihan yang disediakan oleh si Bookr ini. Jadi kalau kita lihat ya, si Bookr atau si Bo kelincinya ini memang adalah tokoh kelinci. Kayaknya si laki-laki ini ya sangat khas ya, dengan dua telinga yang panjang. Kemudian dia pakai baju warna kuning dan celana biru. Nah, kita nanti akan mencoba menggambar si Bo ini ya. Bo si kelinci. Nah, ini adalah Bo dengan berbagai macam gaya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya Bo ini ada yang ekspresinya lagi happy gitu ya. Matanya lagi kayak bentuk hati. Ada yang ekspresi gembira, tangannya diangkat. Ada yang sedih, ada yang bingung. Nah, ternyata si Bo ini memiliki banyak aneka gaya gitu ya, dan juga ekspresi. Tapi hari ini kita akan belajar menggambar satu gaya dan satu ekspresi. Kemudian nanti kita akan hias dengan berbagai macam doodle. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah ya? Kayaknya udah gak sabar ya. Oke. Ayo kita gambar yuk. Kita ya. Silakan siapkan kertasnya. Kak Lulu akan mulai menggambar. Nah, ini salah satu karakter yang Kak Lulu pilih. Dia ekspresi si Bo kelincinya itu lagi happy. Tangannya diangkat ke atas seperti ini ya. Kayak dia bilang halo gitu ya. Jadi pagi ini kita akan menggambar ekspresi Bo yang lagi happy. Oke, langkah pertama kita akan gambar si Bo-nya dulu ya. Pertama, coba deh kita buat garis dulu. Garis di panjang agak miring seperti ini. Seret. Nah, teman-teman bisa? Saya? Kalau sudah, kita buat garis mendatar seperti ini, teman-teman. Ini kita bentuk bingkai wajahnya dulu. Teman-teman jangan ragu ya, saat menarik garis tidak ada yang salah. Yang penting pede agar gambarnya nanti jadi bagus gitu ya. Nah, sudah seperti ini, kita akan membuat telinga. Telinga kelinci itu panjang ke atas ya, jadi kita buat lengkung satu aja. Seret. Seperti ini, lengkungnya tarik ke bawah. Tuh, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tarik garis satu lagi ke arah kanan, tapi agak kecil ya, agak pendek ya. Seret. Nah, jika sudah, kita buat satu lagi telinganya di sebelah kanan nih. Telinganya belum ya. Kita tarik garis lagi ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Panjang ke atas. Lalu turun ke bawah. Garisnya sampai panjang ke sini nih teman-teman. Sret. Nah, berhenti sampai di sini saja. Coba nih kalau lu sambil lihat layar ya. Wah, bisa ya teman-teman ya. Alesha, Anabella, Reika, wah ada juga Emma, Kirana, oh, bisa nih kayaknya nih. Oke, kalau sudah kita akan membuat wajahnya dulu nih. Kalau kita lihat si kelinci ini memiliki dua mata, kita kasih mata. Gampang saja teman-teman, kita bikin bulat aja seperti ini ya. Tuh, satu di kanan dan satu di kiri. Seperti kita ya, kita juga memiliki dua mata. Satu di kanan dan satu di kiri. Oke. Sudah? Jika sudah, kita akan membuat hidung. Bo si kelinci ini memiliki hidung berbentuk segitiga. Nah, yang lancipnya menghadap ke bawah. Keren. Wah, udah mulai kelihatan nih wajahnya ini. Ada dua mata dan juga ada hidungnya. Lucu sekali. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah, kita buat mulutnya ya. Untuk mulut si Bo si kelinci, dia mulutnya berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Hai, gitu. Halo Annabelle. Halo Reika, gitu kata si Bo.
Tuh, senyumnya lebar ya. Lucu sekali. Halo Hanum, kamu sudah bikin mulut atau belum? Nah, kalau sudah bikin mulut seperti ini, coba kita perhatikan detailnya, ternyata dia mempunyai gigi. Giginya berbentuk setengah lingkaran juga. Coba kita kasih gigi. Set. Oke, seperti ini. Siapa ya kalau tersenyum kelihatan giginya? Lagi. Semuanya ya. Semuanya kalau kesenyum kelihatan giginya tuh kayak Reika tuh. Tuh, manis sekali senyumnya Reika. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita akan membuat lengan ya. Karena dia pakai baju lengan pendek, kita akan buat lengan bajunya yang pendek aja. Caranya, coba di sisi sebelah kanannya lubang nih. Nah, kita tarik garis tengah lingkaran seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk menggambar lengan bajunya sebelah kanan. Kemudian kita tutup lengan bajunya dengan garis lurus. Seperti ini. Jika sudah, yuk kita buat tangannya yuk. Kita tarik garis yang panjang, mirip seperti membuat telinga yang tadi. Ah, garis lengkung panjang di atas lengan baju. Seperti ini. Yeay, sudah jadi lengannya yang sebelah kanan ya. Oke. Nah, kalau gitu kita bikin badannya dulu deh biar kelihatan pakai baju ya. Gimana nih cara bikin bajunya si Bo? Tarik garis aja di bawah wajahnya ya, sebelah kanan. Tarik garis agak panjang dan agak melengkung seperti ini. Thread. Bisa sayang? Ah, bisa ya. Wah, Fatir kayaknya konsentrasi banget tuh. Hebat Fatir. Wah, keren-keren. Lalu garis sebelah kanan juga hampir sama untuk membuat garis tepi baju. Kita tarik garis ke bawah seperti ini. Thread. Ya. Wah, seperti ini. Kemudian kita tutup garis ke bawah seperti ini untuk membuat bajunya menjadi sempurna. Tara, sudah terlihat. Pakai baju. Nah, apa yang kira-kira kurang nih dari si Bo nih bajunya nih? Ada yang tahu enggak? Celana. Iya, si Bo ini belum pakai celana ya. Boleh deh, celana dulu ya si Bo-nya ya. Cara bikin celananya, kita tarik garis lengkung sedikit di sebelah kanan seperti ini, di bawah baju. Dan juga di sebelah kiri, teman-teman. Seperti ini. Sret, tet, 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 tet. Bisa? Oke, kalau sudah kita bikin kakinya ya. Kita tarik garis sama kayak tadi mau bikin telinga tapi ini arahnya ke bawah. Garis lengkung seperti ini. Naik ke atas, stop. Sampai di sini, enggak sampai penuh garisnya. Nah, kalau misalnya udah biar sama-sama pakai celana nih karena kakinya dua, kita bikin yang sebelah kanan ya, teman-teman ya. Sama persis caranya. Tarik garis turun. Jangan ragu-ragu. Hap. Nah, naik ke atas. Hop. Jangan sampai penuh. Seperti ini. Nah, biar celananya juga menjadi celana yang tertutup sempurna. Kita tarik garis di sebelah sini. Di bawah nih agak lengkung nih. Set. Kita hubungkan nih. Nah, jadi deh celananya. Si Bo udah pakai celana. Tapi kita coba perhatikan lagi ya teman-teman ya. Itu celananya kira-kira ada yang kurang nggak dari contohnya itu? Apa kira-kira ya? Apa ya yang berbeda ya? Garis kakinya. Oh, benar. Iya kakinya, ayo kita kasih garis biar celananya terlihat. Nah seperti ini, kakinya bisa keluar dari celana. Tuh, cakep deh, pinter teman-teman nih, keren.
Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira ini wajahnya sudah, tangan yang kanan sudah, celana sudah, apa yang belum? Ayo, apa yang belum? Tangan kirinya. Sama alisnya. Sama tangan kanan. Kita bikin satu-satu ya. Kita bikin tangannya dulu ya. Kita bikin lengan di sebelah sini, kita bikin kayak garis segitiga deh. Sret, sret. Coba teman-teman bisa. Wah, pasti bisa nih. Lalu kita juga akan tarik garis buat tangannya sama seperti tadi. Kita buat garis lengkung untuk tangan sebelah kiri. Tada! Jadi deh Sibo, jangan lupa ya, tadi ada yang ngingetin kalau lu alisnya belum. Oh iya, kita kasih alis. Halo, aku Sibo. Gimana teman-teman? Udah ya? Oh, keren. Nah, teman-teman sebelum kita mewarna Sibo, biar gambarnya lebih cantik lagi gitu ya. Sibo lagi happy, dia lagi semangat. Kayaknya dia mau mulai baca book art nih kayaknya nih. Nah, biasanya Sibo kalau baca buku harus ada camilan, ada kue, ada cemilannya gitu ya. Biar nemenin, biar nggak ngantuk. Kira-kira ada yang tahu nggak kelinci suka makan apa ya? Wortel. Durian. Oh itu kan itu kalau dia Kak Lulu juga suka, tapi kemarin waktu Kak Lulu ketemu Sibu, Sibu bilangnya, aku sukanya wortel. Jadi hari ini kita mau gambar wortel ya, buat nemenin Sibu, baca buku. Ya, coba kita buat wortel, gimana sih gambar wortel? Nah, gambar wortel kita hanya perlu membuat garis lonjong seperti ini, teman-teman. Oh, kita beri arsir, kita tarik garis-garis. Biasanya wortel tuh ada kayak ada apa ya? Kayak ada garis-garis kayak urat gitu. Apa ya namanya ya, Kak Jensen ya? Itulah. Lalu kita kasih, ada serat-seratnya gitu ya, Kak ya. Nah, Kak Jensen ya ampun. Lalu kita kasih daun. Oh, tekstur. Oh, tekstur. Iya, benar-benar tekstur. Benar-benar. Oh, pinter sih ini teman-teman ya, Kak Jensen ya. Keren. Iya banget loh. Nah. Aku ngegam. Kenapa, Kak Jensen? Aku ngegambar juga ini. Tapi kok jadinya kayak bukan wortel. Gak apa-apa, Kak Jensen. Semua orang bisa kok menggambar seperti semua orang bisa menulis. Tuh, iya, jadi bener, deh bener, wortelnya. Bener. Oh, wortelnya dua ya, Kak? Dua, biar si Bu itu kenyang. Kalau baca bukunya jadi tenang dan nyaman. Gitu. Nah, karena si Bu itu kalau habis baca suka ditulis-tulis lagi. Ah, tadi aku baca ceritanya tentang Little Princess gitu ya. Atau tentang apalah ya, tentang cerita si kancil. Nah, dia pingin pingin nulis lagi. Jadi kalau lu mau sediain pensil buat si Bo untuk nulis cerita yang tadi udah dibaca, kita bikin pensil yuk. Nah, bikin pensil seperti ini, kita buat lonjong seperti ini, kita tutup ujungnya, sret, kemudian kita kasih segitiga depannya. Tuh, jadi deh pensilnya. Boleh dihias-hias supaya cantik pensilnya. Oh, set. Nih, kalau lu hias-hias nih. Nah, jadi pensilnya ya. Oh, ada yang bilang nih, aku nggak mau nulisnya pakai pensil, aku menulisnya mau pakai bolpen. Oh, boleh. Boleh juga. Cara menggambarnya juga sama, bikin bolpen garis lengkung seperti ini. Ujungnya diberi segitiga seperti ini. Nah, biasanya kalau bolpen tuh ada ujungnya lagi tuh, kayak gini nih yang buat dipencet-pencet. Tek-tek-tek gitu biasanya bunyinya ya. Kemudian ada juga garis. Untuk
Nah, ini buat pegangannya biasanya kalau mau dimasukkan saku. Nah, seperti ini. Tuh, Book Art udah siap banget nih. Sorry, Sibo, siap banget nih mau baca Book Art gitu ya. Nah, sebenarnya Sibo ini juga udah mulai belajar membaca. Jadi dia mengenali beberapa huruf nih, teman-teman. Dia bisa menulis huruf A. Sibo jago banget bikin huruf B. Karena kalau mau nulis bo harus diawali dengan huruf B gitu ya. Betul. Lalu dia juga bisa menulis huruf C. Tuh, cakep ya. Gambarnya udah mulai banyak hiasan-hiasan. Nah, kalau misalnya kita mau nulis, biasanya butuh apa ya? Nulisnya di mana nih teman-teman nih? Buku! Buku! Iya, buku! Betul. Iya, di buku. Ya, yuk kita gambar buku yuk. Supaya Bu bisa menulis apa yang tadi sudah dibaca di sebuah buku. Buku. Boleh, kita bikin buku gimana caranya? Kita tarik garis miring seperti ini. Sret, satu dulu deh. Ya. Lalu bikin garis satu lagi ke atas seperti ini. Sret. Sudah. Lalu tarik garis ke bawah seperti ini. Kita bikin tiga garisnya sama panjang. Nah, seperti ini. Wah, terlihat ini di layar ada yang teman-temannya semangat gambar. Bunda-bundanya juga ikut menggambar. Wah, seru ya. Bisa menggambar dengan bunda juga nih. Kayaknya nih teman-teman nih kegiatannya menyenangkan di hari Minggu. Nah, kalau sudah... Benar, Kak Lulu. Iya, betul, Kak Jensen. Itu ada kegiatan lain gitu ya, mungkin bosen itu aja sama bunda bisa sama-sama menggambar. Nah, seperti ini udah terlihat ya bukunya ya. Ini kalau lu mau kasih judul bukunya, jadi kalau lu kasih kotak seperti ini judulnya 1 2 dan 3. Nah, biasanya kalau buku tuh juga kayak ada halamannya ya. Kita bisa kasih lembar-lembar halaman seperti ini. Kita tarik garis-garis seperti ini. Biar bukunya terlihat ada isinya, ada halamannya. Tuh. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah ya? Boleh juga sebenarnya kita membuat buku ya. Kalau ini bukunya terbuka ya. Ini kalau lu mau bikin buku yang tertutup. Kita buat dulu ini jajaran genjang. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu bentuknya kayak tempe. Ada yang suka makan tempe? Ada yang suka makan tahu? Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kita buat gambar jajaran genjang atau bikin gambar tempe. Kalau sudah kita bikin lengkung-lengkung di sudutnya seperti ini ada tiga. Kemudian kita tarik garis lurus, seret, tarik garis lagi, seret. Nah, jadi deh bukunya. Boleh kalau misalnya aku mau bukunya dua, boleh. Tinggal ditarik aja garis-garis lengkung di bawahnya. Lalu tarik garis lurus. Udah banyak gambarannya. Iya. Gak banyak gambarnya udah banyak biar seru. Biar si Bo merasa lebih semangat lagi nanti mau baca cerita gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nih kalau misalnya teman-teman sudah tadi kan di awal Kak Jensen cerita ya. Kalau misalnya mau baca mau ketemu si Bo, kita unduh aplikasinya di sebuah gawai ya, pakai gadget ya. Salah satunya bisa diunduh melalui HP. Yuk kita gambar HP yuk. Ini ada sebuah alat yang membantu kita ya. Ternyata nggak hanya buat telepon-telepon aja. HP bisa digunakan juga untuk mendownload banyak aplikasi. Kita buat garis beriringan seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat garis lengkung untuk tutupnya, seperti ini teman-teman,
bawanya juga ya, jangan lupa ya. Jadi deh, udah kelihatan belum sih? Ini HP loh, gitu ya. Nah, biasanya di HP itu di depannya ada layarnya. Yuk kita bikin layar, yuk. Bikin aja kotak seperti ini di dalamnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Tara! Wah, si Bo sudah siap ini membaca nih, gitu. Nah, supaya barang-barang si Bo ini enggak susah ya bawanya ya, karena ada wortel, ada pensil, ada buku, ada HP. Kira-kira perlu bawa apa ya supaya barang-barangnya enggak ketinggalan? Ada yang tahu enggak harus bawa apa? Troli, troli, troli. Troli boleh. Oh, Kak Jensen sukanya bawa troli. Ada lagi mau bawa apa? Kira-kira? Boleh tuh teman-teman. Kak Jensen, teman-teman ada yang mau bawa tas? Kalau gitu kita gambar tas aja ya Kak Jensen ya. Boleh, tas aja. Oke. Yuk gambar tas yuk, biar Bu nggak kesulitan nanti bawa barang-barangnya yang banyak. Nah caranya kita bikin kotak dulu seperti ini. Ujungnya kalau bisa dibuat lebih sudut ya, jangan lancip. Nah seperti ini kotaknya. Biasanya teman-teman ini kalau misalnya mau berangkat ke sekolah, mau pergi-pergi gitu ya, harus membawa tas untuk memudahkan kita membawa barang-barang. Nah, kita boleh hias nih tasnya nih. Kalau lu mau kasih dua garis seperti ini deh. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh berkreasi yang lain ya. Menghias tasnya boleh pakai apa saja. Kalau kalau lu mau gambar hati deh. Gitu. Kalau yang cowok-cowok misalnya aku mau kasih gambar mobil boleh, kasih gambar bintang boleh, yang cewek juga boleh ya, kasih gambar bola boleh, kasih gambar apa aja yang teman-teman suka biar tasnya lebih cantik lagi saat dibawa. Nih kalau lo kasih garis lagi nih biar manis. Kasih apa ya, kasih lengkung-lengkung gini deh. Tuh, tasnya. Jangan lupa, biar tasnya mudah dibawa, kita kasih tali ya. Kita tarik garis lengkung di atas untuk membuat tali pendek seperti ini untuk tasnya. Dan juga tali panjang kalau misalnya mau dibawa di pundak. Tuh, mudah teman-teman membuatnya ya. Jadi, nah ini masih ada space kosong nih. Kak Lulu mau gambar ini deh. Kak Lulu mau gambar laptop deh. Ah, hari ini kita Zoom menggunakan laptop. Laptop. Nah, cara bikin laptopnya bikin kotak ini. Aku sudah duluan gambarnya. Wah, sudah duluan gambarnya. Siapa itu ya, Kak Jensen ya? Tapi nih aku belum, jadi tunggu aku nih ya. Iya, ada yang belum, ditunggu ya. Nah, kita tarik garis seperti ini untuk keyboardnya. Oh, udah mulai terlihat ya bentuk laptopnya ya. Kita isi di tengah dengan kotak supaya terlihat ini ada layarnya. Kemudian kita tarik garis-garis seperti ini. Untuk bagian keyboard bisa diisi dengan garis-garis sehingga terlihat ada itu kotak-kotak tuh angka-angka dan huruf yang harus dipencet-pencet kalau misalnya mau ngetik. Nah, jadi deh. Ini Kak Lulu tambahin ada mouse-nya. Seret. Yeay, sudah jadi teman-teman. Ini biar semangat. Kalau lo kasih tulisan, I love book art. Boleh dikasih tulisan apa aja ya. Tidak harus seperti ini. Misalnya, halo, selamat pagi. Atau aku Alesya. Atau hai, aku Reika. Misalnya boleh ya. Kirana belum selesai. Oh, iya, nggak apa-apa. Kirana pelan-pelan aja. Karena kita masih harus mewarna kok. Jadi kita tunggu ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum selesai, boleh diselesaikan pelan-pelan saja. Kalau teman-teman yang udah selesai,
Yuk, kita mulai mewarna. Untuk mewarna, teman-teman boleh menggunakan aplikasi, menggunakan warna apapun ya. Kalau di sini contohnya si Bo pakai baju kuning dan celana biru. Kenapa, kan? Yang lain nggak? Boleh, tentu boleh, Reika sayang. Boleh, Reika mau gambar apa? Boleh baju yang warna-warni nggak? Boleh, cantik. Boleh. Boleh ya, teman-teman boleh bebas berkreasi. Boleh ya, Kak Jensen ya? Boleh banget, Kak Lulu. Jadi ya, warnanya sesuai kreasi adik-adik di sini ya, Kak Lulu ya. Nggak ya, harus mengikuti warna yang ada di layar. Kayak Kak Jensen ini warnanya hijau, Kak Lulu. Lihat. Nah, ngeri loh, hijau loh. Bagus loh, Kak Jensen loh. Ternyata Kak Jensen diam-diam ada bakat menggambar nih. Iya, aku juga baru tahu. Padahal aku biasanya bakatnya makan, Kak Lulu. Aduh, sama dong. Itu bakat kedua Kak Lulu deh. Iya, benar-benar. Oke, jadi ini kita sekarang warnai ya, Kak Lulu ya. Sambil mungkin menunggu teman-teman yang belum selesai menggambar, boleh pelan-pelan saja, gitu ya. Lalu akan menunggu kok, menunggu boleh pelan-pelan saja. Warnanya boleh macam-macam ya teman-teman ya, seperti yang tadi Kak Jensen udah jelaskan. Jadi boleh warna-warna yang teman-teman suka. Tadi Kak Jensen warnanya malah ada hijau, mau pakai biru, pakai ungu atau warna-warni gitu ya, atau dikasih ungu tentu boleh. Oke ya, biar dibikin lagi ya, pulpen atau pensil. Nah, kalau mulai mewarna kelincinya nih, jangan takut salah teman-teman ya, jangan takut salah dan usahakan mewarnanya penuh, jangan ada bagian yang tertinggal. Terus ada yang nanya nih, kalau lu kalau warnanya melebihi batas gimana ya? Biasanya takut tuh, baru kok keluar garis. Enggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman berani dulu berekspresi, berani untuk mencoret-coret. Nanti lama-lama akan makin rapi gitu ya kuncinya. Kenapa Kak Jensen? Kenapa Kak? Pokoknya harus terus belajar dan berani berekspresi, Kak Jensen. Benar, jadi harus latihan terus ya, Kak Luluk ya. Sering-sering di rumah lagi, habis pulang sekolah, habis makan siang, terus ada waktu senggang sebelum les, mewarnain deh ya, Kak Luluk ya. Betul, jadi teman-teman jangan takut. Aduh, kok aku gambarnya jelek ya, aku gini ya. Gak ada gambar yang jelek ya teman-teman ya. Semua gambar itu bagus. Tuh, ini ala-ala Kak Lulu nih si Bo-nya. Ayo teman-teman, ya. Mana nih menggambarnya nih? Aku sudah bilang. Udah bilang apa, Nak? Bentar, ayah lagi mewarnain. Bentar ya, Nak. Sabar-sabar, habisnya main sepeda ya, Nak. Kita selesai dulu warnanya ya. Ya, selesaikan dulu mewarnanya. Karena boleh nanti kalau warnanya udah jadi, boleh main sepeda. Terus mungkin nanti hasil mewarnanya mau dipasang di dinding. Boleh. Oh iya, benar. Bisa, Kak Jensen. Terus difoto, dikirim ke nenek, kakek, ke eyang, ke om, tante, diceritakan, aku hari ini habis belajar menggambar dan mewarna gitu, bisa juga. Ya, makanya ayo kita semangat, gambarnya boleh diselesaikan dulu, nanti biar kita bisa share ke mungkin besok kalau sekolah mau ditunjukin ke teman-temannya yang lain, boleh. Terus kalau aku mau posting di Instagramnya mama sama papa, boleh nggak Kak Lulu? Oh iya, boleh, boleh. Tapi teman-teman, boleh ya? Ya, izin bunda, izin mama, papa, untuk dipost di Instagram. Nanti boleh dibantu ya, mama, papa mau di tag ke mana aja ini, ke Gramedia Digital. Gramedia Digital, kemudian Ibu ke Belajar
Indonesia. Kemudian Kak Luluk Instagramnya at lunamira underscore doodle. Udah aku tulis di bawah sini ya. Kalau kelihatan ya. Nanti insya Allah kalau misalnya saya di tag, saya coba akan komen juga gitu ya. Biar anak-anak happy gitu. Gambarnya sudah diapresiasi. Bunda-bunda. Benar-benar. Tapi pastinya harus izin dulu Kak Luluk ya, tadi izin mama, izin papa mau itu. Izin Pak RT juga enggak Kak Luluk mau posting di sosial media? Enggak usah ya. Enggak usah. Tapi boleh juga sih izin Pak RT kalau papanya emang Pak RT. Nah, itu dia. Jadi izinnya sama Pak RT deh. Iya. Kalau mau papanya Pak RT. Iya. Nah. Kalau papa gimana Kak Lulu? Nah ini untuk warna daunnya boleh berbeda ya. Misalnya satu hijau tua, satunya hijau muda. Boleh, biar lebih warna-warni lagi. Nah untuk warna-warna sendiri teman-teman, kalau untuk memilih warna jangan takut-takut ya. Boleh teman-teman mewarna dengan warna apa saja, karena tidak ada patokan. Misalnya kelincinya mau warna, aku warna biru deh, boleh. Pensilnya mau warna hijau, boleh gitu ya. Teman-teman silakan berimajinasi, berkreasi, jadi boleh memilih warna apa saja. Ini kalau lu udah mulai mewarna bolpen. Bolpennya dikasih warna biru. Oh, seperti ini. Nah, ini kayaknya teman-teman dari berbagai umur juga ya Kak Jensen ya. Kayaknya ada yang... Iya benar Kak Lulu. Ada yang... Aku kelas TK 0. Kak Jensen TK 0. TK 0. Nol becal. Ya, wes duduk. Kalau lu mulai mewarna nih. Duduk. Pasnya kalau lu kasih warna memang, ungu. Ya, kenapa Kak Jensen? Karena memang kalau mewarnai ini tanpa batasan usia ya Kak Luluk ya, yang dewasa juga bisa. Karena memang ada juga buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit di bawah naungan Kompas Gramedia, itu buku-bukunya malah ditujukan untuk coloring orang dewasa ya Kak Luluk ya. Memang tanpa batas usia. Menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan seperti ini untuk orang dewasa Kak Jensen. Jadi kalau benar-benar buku-buku dewasa sangat dianjurkan sekali ya buat mama papa juga. Benar. Cepetan. Gak usah pakai begitu. Gak apa-apa bunda, aku mau pakai yang kayak begitu. Pelan-pelan bunda, gak apa-apa bunda. Sabar bun. Memang sih ya Kak Jensen, kadang kalau misalnya kita sama anak-anak itu stok kesabarannya harus luar biasa gitu ya. Benar-benar, karena benar-benar merespon setiap banyak pemikiran anak-anak dan aksinya itu di luar dugaan selalu ya Kak Luluk ya. Istilahnya peran orang tua itu gak ada manual book-nya ya kan, gak ada buku tata caranya, tapi benar-benar harus dilakukan dengan hati ya. Tapi ya namanya bunda-bunda ya kan, agak-agak punya kapasitas untuk naik sasak, mohon bersabar bunda, ini ujian. Betul-betul, mudah-mudahan dengan kegiatan pada pagi hari ini, nggak hanya anak-anak ya yang bersenang-senang, bunda-bunda, silakan mencoba juga gitu ya, biar happy. Nah, seperti ini. Teman-teman sampai sejauh mana ini mewarnanya? Sampai mana adik-adik, ayo. Mewarnai. Mewarnai. Cuma coret-coret aja. Boleh. Gak apa-apa. Karena setiap anak mungkin punya passionnya sendiri-sendiri. Benar. Coret-coret juga gak apa-apa. Tuh ya. Yang penting anaknya suka bunda. Oh, seperti ini nih. Ini kalau lu udah mulai mewarna bukunya, laptop belum,
HP tinggal dikit lagi. Cuma teman-teman yang belum, nanti kalau lu akan tunggu ya. Tidak perlu buru-buru, nanti ditungguin gitu ya. Ya, kalau lu kalau lagi asik menggambar, kadang sampai lupa. Lupa waktu ya, Kak ya. Waktu. Nah, ini buat teman-teman juga. Jadi jangan sampai lupa waktu ya. Kalau sudah asik menggambar, harus tetap waktunya makan, harus makan gitu ya. Benar. Waktunya istirahat, harus istirahat. Karena nanti biar tubuhnya nggak capek, Kak Jensen. Iya, benar, Kak Lulu. Karena kan ini kegiatannya udah baik kalau diaplikasikannya dengan salah dan jam makan jadi nggak makan, kan jadi nggak baik ya, Kak Lulu, ya. Oh, ada yang sudah. Boleh. Ada yang udah selesai. Iya, ini biasanya teman-teman mewarnanya sat, selesai. Wah, hebat. Keren ya kalau Luki ya, anak-anak. Anak-anak memang dengan menggambar dunia yang sangat erat sekali ya. Betul. Kita dulu mungkin sama seperti itu, tapi karena sudah lama tidak dilakukan, jadi kadang-kadang... Tangannya kaku. Karena tangannya kaku, Kak Jensen. Tangannya kaku, nggak bisa bedain warna. Kayaknya sama semua warna. Nah, seperti ini nih, kalau lu juga hampir selesai nih. Sudah selesai. Wow, udah selesai ya. Ditunggu sebentar ya. Pokoknya ini hasil karyanya tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi semuanya adalah hasil kreasi ya, Kak Luluk ya. Betul sekali. Teman-teman, jadi jangan harus takut bangga. Salah. Benar. Karena ini digambar sendiri, gitu ya, dengan hati yang riang gembira. Nah, ini adalah karya teman-teman jadinya. Jadi pasti keren nih, pasti keren. Benar. Tada! Punya Kelulu. Oh, ada yang kelolosan. Wah, Kak Lulu udah selesai. Iya, Kak Lulu udah selesai, Kak Jensen. Teman-teman ada yang sudah selesai lagi? Aku. Udah. Siapa namanya, Kak Lulu? Siapa itu namanya? Fatir. Oh, Fatir. Siapa? Fatir katanya, Kak Jensen. Fatir. Fatir udah. Terus apa Fatir lagi? Fatir udah ya? Jadi. Wow. Nanti ada kesempatan buat teman-teman yang ingin menunjukkan gambar ya, Kak Jensen ya? Ada Kak Lulu. Nanti kita kasih adik-adik yang mau nunjukin gambarnya seperti apa gitu. Boleh diceritain juga. Asik-asik. Ya? Ini kalau misalnya udah selesai atau mau masih ditunggu nih, Kak Jensen? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai atau udah selesai semua adik-adik? Coba kita ceki-ceki dulu nih, Kak Lulu. Belum selesai. Oke. Coba. Oh iya, yang belum selesai coba. Tunggu sebentar mungkin ya, Kak Jensen ya. Sebentar ya, kita kasih waktu untuk adik-adik menyelesaikannya selama 1 detik. Oh, cepet banget dong. Kecepetan, Kak Jensen, kalau 1 detik. Ini Emma usianya 27 bulan. Udah selesai, udah selesai belum, Emma? Emma lagi makan yogurt loh, itu enak banget. Kak Jansen minta dong. Abel udah selesai. Abel udah, sebentar ya. Oke, kita masih menunggu ya, Kak Jansen ya. Masih nunggu, iya betul. Ini ada yang udah selesai, Fatir udah selesai, lagi mau makan semangka itu, Kak Luluk. Mau ngemil dulu, kata Fatir, udah selesai. Iya, boleh. Kalau si Bo-nya tadi makan apa ya? Tadi makan wortel. Si Fatir makan semangka. Enak banget ya. Banget ya. Bagus buat kesehatan tuh, boleh ya. Selain wortel, semangka juga baik. Bener, Kak Lulu. Terus siapa lagi? Coba kita lihat. Ini udah selesai loh, Kak Jensen. Seru banget loh ini. Itu Anabel tuh manyun-manyun foto. Kayaknya lagi joget tuh Anabel. Udah selesai kasih sarangnya Anabel. Well,
Oke. Oke, siapa lagi? Reika udah? Udah. Oke, Kirana. Mau cerita. Oh, Reika mau cerita. Oke, udah disiap, udah siap Kak Luluk ya, Reika ini mau cerita. Terus oke, kalau gitu siapa lagi yang mau cerita tentang gambarnya? Ayo. Tunjuk tangan. Mau ya? Ada Reika, kemudian ada Kirana, ada siapa lagi coba angkat tangannya? Boleh raise hand yang di sini, yang di aplikasi ya, mamnya ya, Dad. Mama papa bisa bantu atau yang langsung tangannya juga nyalain kamera boleh kami lihat. Siapa? Fatima mau. Fatima malu. Oh, Anabel mau juga ya. Jadi tadi Kak Lulu udah ada Reika, terus Anabel, terus satu lagi tadi siapa ya tadi ya kok? Kak Jensen lupa. Aduh, siapa ya tadi ya? Kirana. Terus Fatir mau juga ya? Ya. Fatir mau juga, Reika, Anabel, Fatir, Kirana, sama siapa lagi nih? Emma mau nggak Emma? Emma belum dulu ya kak. Iya nggak apa-apa bunda, Emanya lagi asik udah corak-corak. Di dindingnya aja udah banyak ditempelin loh Kak Luluk sama bunda. Itu hasil-hasil karya Emma ya. Iya. Bundanya juga support banget ini kelihatannya bener. Luar biasa. Ini benar-benar kerjasama yang baik ya Kak Luluk ya. Betul. Antara orang tua dan anak menyalurkan bakat anaknya sejak dini dan anaknya selalu disupport dan bimbing. Keren bundanya Emma. Iya betul, keren banget. Nah ini sudah ada 4 orang ya Kak Jensen ya. Sudah ada 4 orang. Udah ada empat orang. Gilir dulu satu-satu menjelaskan. Gimana nih Kak Jensen? Satu-satu boleh. Satu-satu akan menjelaskan ke Kak Luluk dan juga ke teman-teman yang hadir di sini. Dan juga Kak Jensen mau ingat ini Kak Luluk dan adik-adik semua untuk share di sosial media masing-masing di Instagram Mama dan Papa hasil karyanya. Jadi nanti difoto, kemudian diposting di Instagram. Kemudian Mama Papa tag at Gramedia Digital, kemudian at Ibu Pembelajar Indonesia, kemudian at Bookr_class, dan Instagram Kak Luluk at Lumanira_doodle. Kalau Instagram Kak Jansen at Jansen Siahaan 1191, gak usah di tag. At Jansen Siahaan 1191, gak usah di tag. Jadi at Jansen Siahaan 1191, gak usah di tag, gak apa-apa ya, Mama ya, Papa ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, Mama dan Papa bisa lihat ke kolom chat ya. Jadi kakak-kakak panitia Gramedia Digital sudah menginformasikannya secara detail untuk akun-akun yang di-tag di Instagram. Jadi teman-teman di luar sana juga bisa melihat karya-karya adik-adik yang hari ini bergabung doodling dan coloring bersama Kak Luluk di acara Kids and Parents Festival kali ini. Oke Kak Luluk, kita akan dengerin ini ya, hasil karya. Ya, yang pertama kita ke Bekasi dulu deh, kita Kak Luluk ya, kita main ya, ke Bekasi. Di Bekasi ada Kirana. Halo Kirana, boleh dinyalain suaranya? Tolong bunda, oke. Halo Kak Jensen. Halo Kak Luluk. Halo Kak Luluk. Halo, cantik. Oke, Kirana. Ini adalah Kirana. Bekasi Kirana. Yeay. Bunda tolong digeserin ke kameranya dikit lagi. Kita lihat. Nah, bener cakep. Jadi kakak-kakak panitia nanti akan foto itu di screenshot. Satu, dua. Cakep. Kirana kelas berapa sekolahnya? Kelas 1
jam 1 satu SMA sama satu SD. Oh iya, maaf. Kayaknya Cucun kira satu SMA, ternyata satu SD. Ya udah, Kirana ya. Udah, ada lagi yang mau disampaikan, Kirana? Udah. Sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Lulu, terima kasih Kak Jensen. Sama-sama Kirana. Oke, Kirana. Iya, siapa yang manggil? Udah. Oh, udah. Oke, sekarang kita ke Fatir dulu nih. Fatir. Halo Kak Jensen. Halo Fatir, passwordnya Fatir, passwordnya Book Art Class, Go Cinta Indonesia. Oh bukannya kayak jadi quiz di TV kita kalau lu. Fatir kasih tunjuk dong gambarnya, terus Fatir mau cerita apa tuh? Ini hasil karya Fatir. Wah, keren sekali itu. Itu boleh diceritain, Fatir? Itu si Bonya lagi ngapain itu? Lagi senang sambil melempar wortel. Wih. Oh, karena senang sambil melempar wortel ya, Kak Luluk ya? Yeay, keren sekali. Keren. Terus kayaknya si Fatir suka belajar. Tulisannya apa? Aku suka sekolah tuh Kak Jensen. Wih, keren. Fatir ya. Oke, ada lagi Fatir. Fatir sekolah kelas berapa? 1. Kelas 1 SD ya? Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Fatir. Terima kasih Fatir. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Kalau tadi udah ada Fatir, kita sekarang ke Anabel, Kak Luluk. Anabel. Hai, Anabel. Halo. Hai, Kak Luluk. Halo. Hai, Kak Jason. Halo. Coba. Anabel. Keren. Iya, gambarnya ya Abel ya. Kelincinya lagi pergi sekolah. Oh, kelincinya pergi sekolah Kak Jensen. Wah. Kelincinya lagi pergi sekolah. Sekolahnya kelas berapa itu kelincinya Abel? Bawa tas sama bawa wortel sama bawa pensil sama bawa buku sama bawa handphone. Banyak bawaannya ya sekolahnya ya. Seru banget. Sekolahnya kelas berapa Abel? C2. Tuh, keren. Abel berarti suka ya menggambar, coloring, suka ya di rumah ya? Suka. Oke, Abel ada lagi yang mau dikasih tahu ke Kak Luluk? Ada enggak? Udah ya, udah. Terima kasih Abel. Ya, sama-sama. Keren-keren ya Kak Luluk ya. Adik-adiknya. Gambarnya bagus sekali. Aku jadi pengen jadi adik-adik lagi deh. Ikut ngegambar. Oke Kak Luluk, kita sekarang ke... Satu lagi ya kayaknya ya. Ada dua lagi enggak apa-apa ya Kak Luluk ya. Boleh. Iya, boleh. Ke Pati deh. Fatih. Abang Fatih yang lagi tumpang dagu. Suaranya dong, Bang. Oke, tuh. Fatih tuh. Halo, Fatih, kasih lihat gambarnya. Kasih lihat gambarnya yuk. Mana? Wow. Ini gambar si Bu ala Fatih. Ih, sama kayak Kak Jansen itu Kak Lulu, warnanya hijau. Oh, gambarnya hijau. Tuh. Lucu tuh gambar Kak Jansen. Oh, keren. Hijau. Sama loh, aku sama Fatih. Oh, iya.
Kita ya, twin boleh. Brother ya, Pati ya. Pati, Pati kelas berapa sekolahnya? 4 tahun. Jadi 4 tahun. Berarti masih PAUD ya, masih K juga ya? Masih ya. TK. Oke, terima kasih ya, Pati ya. Terima kasih. Satu lagi nih, Kak Lulu ya. Ada Reika. Ayo Reika, kasih lihat nih gambarnya. Wow. Wih. Ini bonya ceritanya lagi pikabu. Lagi pikabu. Lagi pikabu, Kak Jen. Oh, lagi pikabu. Terus dia pakai kaos semangka. Wow. Ini keren sekali. Ada kaos laptop, terus ada radio. Ada radio. Oh, berarti si Bunya kenapa nih kok suka ada radio? Suka ngapain sama radionya? Suka dance. Suka dance. Wow, keren sekali. Karya dari siapa? Reika ya? Kalau Kak Lulu salah. Reika, Kak. Reika, betul. Ya Allah, bagus banget. Reika yang Amatia. Oh, Masya Allah, pinter sekali Reika. Gambarnya juga bagus. Masih ada semangka. Keren banget nih Kak Jensen. Ini ada sedikit banget dari Reika dikasih gambar semangka di kaosnya si Bo. Dan ada radio. Benar-benar ada radionya. Reika kayaknya berarti suka nyanyi sama dancing. Kak Lulu, kalau kita dengerin kayaknya boleh ya dikit aja. Ayo Reika. Dikit aja. Apa? Reika. Apa? Aku batin. Apa? Tutup batin. Tutup batin. Oh, tutup batin. Tutup batin. Oh, lagu. Tutur batin. Oh, lagunya tutup batin. Ini penyanyinya si... Aduh, lupa ya Kak Lulu. Siapa ya penyanyinya ya? Yura Yunita. Yura Yunita. Boleh, mau nyanyi. Kita. Ayo coba Reika. Oh iya. Yeah. Minta teks dulu Kak, boleh sebentar saya. Boleh. Sebentar. Wah, selera musiknya bagus juga nih, suka tutur batin dari Yura Yunita. Wah, coba. Kayaknya suka dengerin sama mamahnya juga nih mungkin nih Reika nih. Tadi udah dinyanyiin belum Kak Lulu? Aku tadi agak nggak kedengeran. Belum, masih nunggu kan? Dulu Kak. Iya Kak Jensen. Oh, tutur batin tuh yang gini Kak Lulu. Tutur batin, aku sayang ibu. Tutur batin. Aku bukan ya Reika? Bukan. Ya gimana dong yang benar, kasih tahu Kak Jensen. Ya, ayo. Kak Jensen salah nih. Batinku takkan salah. Silakan pergi, ku terasa gelap. Namun berjauh, sejauh mana kau mencari. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Wih! Beneran loh Kak Lulu, merinding suaranya bagus. Dari saya yes, dari Kak Lulu. 1000 yes. Buat Reika. Wow. Oke Reika, sampai ketemu di babak spektakuler. Reika dari Jakarta Barat. Saya nggak ikut idola. Saya nggak ikut idola. Idola cili. Iya, nanti Reika mana tahu nih ya, kakak-kakak panitia nih dari tim Kids and Parents Festival. Lihat, oh bisa juga nih jadi ide ada Gramedia. Idola. Kan bisa ya Kak Lulu ya? Bisa tuh. Reika nanti ikut juga sama teman-teman ya. Tutur batin loh lagunya. Takkan pernah kau temukan yang lain ya kan sebaik diriku. Terima kasih Reika. Idola Gramedia dong. Apa? Oh. Loh, udah dikasih nama. Idola?
Panitia, catat kakak-kakak panitia ya, kakak-kakak tim dari Gramedia, idola Gramedia 2022 gitu ya. Terus nanti kita saring, ih keren banget idenya. Keren ya Kak Luluk ya, anak-anak zaman sekarang ya. Smart banget ya. Jadi mereka istilahnya, kalau banyak orang tua kadang fokus kayak jangan gadget dong gitu, padahal ternyata gadget kalau diawasi kemudian diberikan trik dan tipsnya juga, kayak boleh main gadget tapi nanti di waktunya tetap harus belajar, istirahat, tidur siang, sekolah nggak ngeganggu, itu malah lebih bagus juga ya Kak Luluk ya. Jadi iya, jangan melulu gadget itu jadi momok yang berbahaya, sebenarnya enggak, atau diawasi dengan baik dan juga penggunaannya dengan baik ya Kak Luluk ya. Benar sekali, betul. Nah Kak Luluk, ngomongin tips dan trik, ada nggak nih tips dan trik dari Kak Luluk untuk adik-adik yang hari ini ikut bersama dengan kita untuk terus semangat doodling dan juga coloring untuk mengasah kreativitas mereka? Oke, nah untuk teman-teman juga, buat mama dan papa ya, untuk anak-anak yang suka menggambar, tadi sebenarnya Kak Jensen sudah ngasih clue sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya kalau ingin melatih secara khusus gitu, boleh juga disediakan waktu-waktu tertentu di mana anak-anak nyaman untuk menggambar. Itu tips yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, bisa diberi referensi. Mungkin di rumah teman-teman banyak punya buku anak-anak, tuh kan banyak banget ya gambar-gambarnya. Siapa tahu bisa diambil satu atau dua untuk dicontoh, dijadikan inspirasi untuk membantu mengembangkan skill mereka. Kemudian kalau misalnya enggak, aku nggak mau contoh di buku deh, banyak kok sumber inspirasi yang lain, kita tinggal toleh kanan, toleh kiri, lihat benda-benda yang mudah digambar, yang menarik gitu ya, yang bisa mereka explore dan dibuat digoreskan di sebuah gambar. Mungkin betul, seperti itu Kak Jensen tipsnya. Keren tipsnya. Okay. Jadi itu ya adik-adik ya, terus asa kreativitasnya, orang tua juga mendukung seperti kata Kak Luluk tadi. Jadi biar ke depannya ini, dari antara yang hadir ini, kita nggak pernah tahu masa depannya bisa jadi seperti Kak Luluk, bekerja sebagai ilustrator, konten kreator ya Kak Luluk ya, dan bisa menjadi profesi yang juga untuk di masa depan adik-adik berikutnya. Karena memang dari kecil, dari dini gini, ketika dipupuk itu memang benar-benar ke masa depannya akan lebih mantep lagi ya Kak Luluk ya. Betul-betul Kak Jensen. Keren. Kak Luluk, kita ini foto bareng-bareng dulu ya semuanya. Iya. Kalau tadi kan belum mewarnain. Terus abis itu sekarang kan udah semuanya selesai, ngedoodling, coloring, kita foto bareng sambil nunjukin hasilnya ya Kak Luluk ya. Ya. Gitu. Pelan-pelan aja, bunda atau ayah, mama papa yang mau ikut gabung foto juga boleh. Silakan monggo menghadap ke kamera. Ini karena ada beberapa slide, jadi tetap pose aja. Aja tuh kayak Annabelle itu, udah pakai angel di atasnya sambil sarangnya, boleh ya. Jadi sambil gitu pose aja, nanti kita hitung bareng-bareng, kalau sudah selesai fotonya baru ya. Oke, sudah siap semua? Oke, kakak-kakak dari Gramedia Digital, silakan yang ingin mengambil foto calon-calon ilustrator handal Indonesia ini, adik-adik silakan kakak-kakak. Ayo, 3, 2, 1. Terus tahan lagi ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, yang lebih ceria. 3, 2, 1. Kelihatan senyum 5 jarinya dong. Kelihatan giginya sambil ketawa. Gaya bebas juga boleh. 3, 2, 1. Lagi, kayaknya seru nih kalau banyak-banyak ini ya, nanti kita posting di Gramedia Digital, Ibu Pembelajar Indonesia, kemudian juga bisa diposting di Instagram Kak Luluk. Lagi kita ya, 3, 2, 1. Ih,
Kece banget deh. Kita tepuk tangan dong untuk semua yang hadir di sini, adik-adik. Kalau kita ketemunya via layar seperti ini ya Kak Luluk, tapi inspirasi yang Kak Luluk bawa, kemudian energi baiknya sampai ke adik-adik semua, ke orang tua juga ya Kak Luluk ya. Terima kasih. Oh. Kak Luluk sekali lagi, terima kasih ya Kak Luluk sudah hadir untuk menginspirasi anak-anak Indonesia di Kids and Parents Festival yang memperingati Hari Anak Nasional. Dan semoga kehadiran Kak Luluk bisa menjadi warna terbaru, warna yang indah untuk adik-adik di sini untuk terus bisa semangat doodling dan juga coloring. Kak Luluk boleh say bye-bye, say see you ke adik-adik. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup, Kak Luluk? Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Gramedia Digital dan Ibu Pembelajar Indonesia, dan terutama teruntuk semua teman-teman yang udah hadir ya, juga Kak Jensen juga ya, yang udah nemenin saya gitu ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terus semangat menggambarnya ya. Terus semangat menggambarnya. Ya oke, sekali lagi Kak Luluk, terima kasih, sehat terus untuk Kak Luluk, sukses terus semua yang dikerjakan, hal-hal baik ke depannya, dan semoga terus bisa menginspirasi banyak orang, terutama anak-anak di Indonesia ya Kak Luluk ya. Ya, makasih. Oke. Kak Jansen. Sama-sama. Boleh, boleh. Mau say bye-bye sama Kak Luluk, boleh nyalain audionya yuk sebelum Kak Jansen. Hari ini menyenangkan. Terima kasih. Dadah. Oke. Baik, adik-adik, moms, dad, mama, papa, ayah, bunda. Demikian acara Let's Doodle and Color Together pagi hari ini. Semoga sekali lagi kegiatan yang menjadi rangkaian acara Kids and Parents Festival ini dalam memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022 yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia ini dapat bermanfaat bagi kita semua, nggak hanya bagi anak-anak tetapi juga kita sebagai orang tua yang terus bisa belajar dari setiap hal baik yang anak-anak kita lakukan. Dan sekali lagi terima kasih untuk speaker kita hari ini, Kak Luluk Nailufar, yang telah memberikan ilmu baru dan juga memandu kita untuk doodling dan mewarnai dengan seru banget ya. Tentunya juga nih terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bergabung, terima kasih mama dan papa yang sudah mendampingi putra putrinya, terima kasih sekali lagi, makasih kamu juga lucu ya. Jangan lupa ya mama dan papa, ikuti lagi karena masih ada, hari ini merupakan hari penutupan, tetapi masih ada satu rangkaian acara lagi dari Kids and Parents Festival. Untuk itu langsung follow at Gramedia Digital, at Ibu Pembelajar Indonesia, at Book Arc underscore class, dan at Luma Lunamira underscore doodle untuk posting tadi karya-karya buah hatinya ke akun Instagram, dan juga untuk mendapatkan informasi lagi apa kegiatan-kegiatan menginspirasi kita semua yang diadakan oleh Gramedia Digital ya. Untuk itu, Jensen Siahaan beserta tim Kids and Parents Festival yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Ingat untuk selalu jaga hati dan jaga kondisi agar pandemi segera pergi. Sekali lagi terima kasih semua. Sampai jumpa dalam kesempatan baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you. Kasih pengumumannya di akhir, jadi biar deg-degannya double ya. Aku deg-degan, panitia deg-degan, semua kita jadi deg-degan ya. Langsung saja adik-adik, ini dia yang tadi
memberikan informasi berupa karyanya hasil doodling dan coloring yang akan mendapatkan satu buku dari penerbit BIP Buana Ilmu Populer. Selamat untuk Kirana, Fatir, dan Annabelle. Selamat Kirana, ya. Fatir, dan Annabelle, satu paket buku. Satu buku dari penerbit Buana Ilmu Populer. Sama-sama. Dan ada lagi hadiahnya loh ternyata, untuk satu bulan berlangganan Book Artmas. Ini adalah Reka dan Fati. Yeay. Aku menang dua kali. Fatir ya, kalau yang tadi Fatir dapat satu buku, Fatir, Kirana, dan Annabelle buku dari BIP, yang satu bulan berlangganan Book Art Class, Reka dan Fatih ya. Jadi untuk Mama dan Papa silakan menuju kolom chat, nanti akan di direct message oleh rekan-rekan panitia. Jadi jangan keluar dulu dari Zoom, boleh di sana nanti untuk teknis pengiriman hadiahnya ya. Sekali lagi selamat ya adik-adik ya yang mendapatkan hadiah. Yang nggak dapat hadiah nggak boleh cembet, karena apa, semuanya keren, semuanya bagus. Nanti hadiahnya di acara-acara yang diadakan Gramedia Digital berikutnya. Oke, sampai jumpa. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesen segala macam di Astro. 10 menit sampai kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amis banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai bu, kayak dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesen segala macam di Astro. 10 menit sampai kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amis banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai bu, kayak dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis tim yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality.
EduCourse menggunakan world class curriculum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk EduCourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics Team, dan English Team. EduCourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. EduCourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, EduCourse.id, your future skill accelerator. Adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia.
Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pulang untuk berkarya di bumi pertiwi. Anita Luki dan Widi Susindra kembali ke tanah air setelah belajar di Amerika untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tinggi untuk mengembangkan industri kecantikan dalam negeri dan percaya bahwa kosmetik lokal mampu memiliki kualitas yang tinggi, mereka mendirikan Mineral Botanica pada tahun 2015. Saya Anita Luki, selaku co-founder dari brand Mineral Botanica dan juga PT Continental Cosmetic. Wow, Indonesia ini sekarang sangat growing dan potensi kecantikan itu sangat besar banget. Jadi kita mulai research
yuk kita buat brand lokal yang juga bisa nanti hoping one day bisa setara dengan produk buatan luar negeri. Oke, kita lumayan berpartisipasi di beberapa banyak e-commerce, kita udah mulai ada dan kita juga sudah masuk ke banyak channel-channel modern trade. Dan kita juga sempat menang award dari Female Daily. Berawal dari produk lip cream, kini Mineral Botanica sudah memproduksi lebih dari 200 jenis produk kecantikan. Semua produk dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari bumi Indonesia di pabrik yang berlokasi di Bandung. Pabrik yang dimiliki sejak 30 tahun yang lalu ini telah berhasil menjaga kualitas produk kecantikan Mineral Botanica untuk para wanita agar tetap cantik, khususnya di masa pandemi ini. Udah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia, kita udah mulai tersebar sih. Di Bali pun kita sudah ada, di Pulau Jawa sudah ada, Sumatera, Kalimantan pun sudah ada. Kita sih memang punya rencana ke sana, karena memang sudah beberapa kali kita ditawarkan untuk go international, cuman kita lebih memilih untuk fokus ke pasar Indonesia sementara ini, tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun kita mungkin bisa global ya, brand ini bisa go international. Kita benar-benar pure my team, all kita semua lokal, locally made. Kita tidak memakai tenaga asing sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh pengen satu hari kita nih di Indonesia ini produk-produk kita nih yang benar-benar yang lokal-lokal deh yang benar-benar mendominasikan pasar kita. Tidak hanya mampu menghasilkan produk kecantikan terbaik dari Indonesia, Mineral Botanica kini sudah memberdayakan lebih dari 300 karyawan dengan jangkauan distribusi lebih dari 15 kota besar di seluruh Indonesia. Kecantikan yang diperoleh dari bumi negeri tercinta membuat kita bangga buatan Indonesia.